Nah, lagi di persawahan, guys. Melihat sahabat tani kita yang lagi maju ini, guys. Selangkah setelah tinggal di sini 2 tahun bisa membangun sarang walet ini, hasil taninya, guys, luar biasa. Nah, ini ada kolamnya nih, guys. Dia melihara itik sini. Nah, ini. Nah, ini guys, itiknya banyak juga, lumayan. Nah, itu merinya. Nah, ini rumah nih, dulunya rumah sawah aja, guys. Jadi untuk menampung padi, lama-lama ditinggali, guys. Nah, padinya jemurnya di sebelah sini, guys, luar biasa. Jadi ini dijemur seperti ini karena di sini musim penghujan, kadang air sungai naik, guys. Pasang namanya sih, daerah Pasang Surut, guys. Karena ini kemarau tidak ada airnya, kalau waktu hujan banyak. Nah, ini amangnya ini yang tinggal sini, guys, sambil mencari rumput untuk kambing. Nggak sapi, Mang? Sapi berapa sapinya? 4 ekor. Berarti 1 hari berapa kali nyari rumput nih? 2 kali. 2 kali pagi sore ya. Wah, ini guys, emang pagi sore mencari rumput untuk sapinya. 4 gak cukup ya. 4 tuh sapinya, ini satu gerobak nih sapi 2 ini. Luar biasa, guys. Ini istirahat dulu baru memenuhi rumput. Enggak dipenuhi, Mang. Besok lagi ya. Sampai ini Amang nih mencari rumput, guys. Sapinya, karena sapinya di desa saya, Mang, ya. Iya. Nah, ternyata Amang nih sapinya 4, guys, luar biasa nih. Ini masa nyari rumput sendiri, anaknya enggak pernah nyarikan? Enggak pernah. Anaknya kerja sendiri, Mang. Kerja sendiri. Dengan Amang siapa namanya, Mang? Bangun Lari. Pak Mat Lari. Mat Lari. Nah, ini sapinya 4 nih. Sapi yang besar itu kan jenis Australia tuh biasa tuh. Australia. Wih, Australia mahal dong regane. Iya. Harganya 60-an. 60 ribu juta satu. Iya. 60-an. Ini sudah gede kah masih? Gede, iya. Udah. Oh, sudah gede. Gede. Waktunya jual, Mang? Waktunya paling sekitar lah anu, jangan kan bulan mulut ini. Bulan mulut ini jual. Waduh, ini bayaran ini. Dapat uang, Zahir. Itu yang kalau menjual sekali jual tuh 4 atau 1-1. Kadang-kadang 1-1. Kalau langsung 4 itu orang yang beli kadang-kadang enggak mampu jualnya. Enggak habis 1 hari. Iya. Sampai 2 hari, 3 hari. Kan kalau sampai 3 hari daging itu kan enggak enak lagi. Oh, berarti dijual sama tempat hewan pemotongan tuh ya? Iya. Oh, dikonsumsi karena sudah gemuk, sama apa mau dipelihara lagi rugi, Mang, ya? Rugi. Kalau harus dipotong, harus di ini dimasak. Dimasak. Terus belinya sampean setelah dapat uang beli lagi yang kecil. Itu belinya di sini aja kah, di mana? Di sini aja. Hmm. Sapi punya anu, apa itu, PT. Punya PT. Perusahaan. Oh, ada sapi. Perusahaan yang pelihara sapi banyak. Ya, PT. Bilang orang sekarang kan PT bilang. Jadi belinya yang besar tapi kurus. Jadi beli yang sapinya itu tinggi besar tapi kurus ya. Tapi kurus. Oh, berarti sampean tuh penggemukan sapi. Iya, penggemukan. Sudah gemuk dijual gitu. Dijual. Wah, luar biasa ini. Berarti ada 4 sapi ini. Satu sapi biasanya bobotnya berapa, Mang, kalau beli itu? Masih kurus itu. Masih kurus. Sekitar 35. Sekarang 35. 35 juta. 35 juta ya. Iya. Itu nanti sudah berapa kalau bulan? Sudah sampai 8 bulan, 9 bulan. Itu minimal tuh harganya 55-60. Harganya. Berarti 35 sampai 8 bulan
Jadi 55 gitu jadi ya. Jadi 55. Berarti 20 juta, Bang. Kalau 4 ya. 20 juta 4 80. Waduh, luar biasa ini. 80 juta 8 bulan berarti 1 bulannya 10 juta nih sampean. Luar biasa, guys, ini perlu dicontoh nih Amang nih, guys. Amang lari nih. Ini tapi kalau jualnya enggak bisa ya langsung 4 ya, 1 dulu ya. 1-1. Nanti kalau nah, terjun orang yang bagian pemotongku tuh gak berani, nanti uangnya banyak tuh, Pak. Banyak uangnya. Kalau nah, sampai 4 itu 200 juta lebih. Jadi setelah satu nanti dagingnya habis, ambil lagi tempat sampean. Uangnya stok. Oh, jadi punya langganan nih sampean nih. Iya. Sudah ada langganan. Ada langganan, yang langganan tukang potong ti keponakan. Yang beli itu ya. Iya. Terus ponakan. Kalau sampean langganannya bibitnya itu yang sapi kurus tuh juga langganan. Iya, langganan. Dari PT. Dari PT. Wow, luar biasa, guys, ini pemikiran maju nih Amang. Selain tani nanam di sini, guys, ini karena nih lagi nganggur enggak bertani, pelihara sapi 4, guys. Luar biasa ini. Jadi ini waktunya jual lagi nih. Waktunya jual lagi bulan mulut. Bulan depan nih ya. Iya, bulan ini. Bulan depan ini. Dua kah semuanya nih? Satu pali satu-satu. Satu-satu ya. Iya, satu-satu. Nah, ini, guys. Ini perlu dicontoh, guys. Penggemukan sapi beli sekitar 35 juta 8 bulan laku 55 sampai 60, Pak ya. 60. Nah, kalau 4 kan untungnya 80 juta, guys. Dibagi 4 8 bulan berarti 1 bulannya 10 juta, guys. Luar biasa hasilnya, guys. Selain berternak seperti ini, guys. Nah, ini untuk hiburan. Kalau ada hiburan. Hiburan saja. yang jelas yang gede sapi itu, Mang, ya. Gede sapi. Sapi itu buat makan. Cukup. Tapi anaknya masih ada yang sekolah? Iya. Masih ada ya. Masih ada yang sekolah. Nah, untuk biaya itu ya. Untuk biaya. Nah, luar biasa, guys. Baru SMK kemarin berapa tuh? Hanya 1 tahun. Baru 1 tahun SMK. SMK. Tinggal 1 ya anaknya ya. Tinggal 1. Luar biasa, guys. Tapi kalau yang lain sudah sampai SMP dia berarti sudah punya rumah sendiri-sendiri lainnya. Kalau yang lain udah berkeluarga, Mang ya. Sudah keluarga. Yang satunya aja enggak. Oh. Yang paling tua di Arab. Oh, di Arab sana. Di Arab sana. Jadi yang pulang uangnya aja nih. Uangnya nih. Bisa untuk modal beli sapi lagi yang banyak, Bang. Yang nomor 2-nya di Malaysia sama istrinya. Oh iya ya. Jadi yang 2 pergi luar negeri ya. Iya. Luar biasa, guys. Nah, ini adanya kita lihat kanan kirinya, guys, pemandangan sangat luar biasa nih. Oke, guys, setelah kita bincang-bincang dengan Amang tadi, beliau mau melanjutkan cari rumput lagi, guys. Kita berjalan ke sana. Nah, ini jalannya mulus, guys. Sana tuh satu dari jauh juga mau pulang, guys. Nah, itu kegiatannya di jauh sana, guys. Nah, ini masih ada kegiatan mungkin bersih-bersih itu, guys.